Pengekalan status PKP, PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan mula berkuat kuasa pada 29 April sehingga 17 Mei 2021. Pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob nyata memberi kesan kepada semua, terutama bagi mereka yang tidak dapat pulang ke kampung. Ini merupakan tahun kedua warga kota serta anak perantau tidak dapat menyambut hari raya di kampung halaman. Hal ini kerana pihak kerajaan telah memutuskan orang ramai tidak dibenarkan merentas negeri bagi tujuan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang jatuh pada tanggal 13 Mei depan, ekoran tren jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun, pergerakan rentas daerah masih dibenarkan kecuali di beberapa buah negeri PKP. Menurut Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hasan, pihak polis akan memeriksa rumah untuk mengesan individu yang tidak mematuhi larangan rentas negeri pada sambutan Aidilfitri nanti. Pengumuman itu telah mengundang pelbagai reaksi masyarakat yang rata-ratanya berharap tahun ini mereka dapat merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga di kampung. Ini turut menimbulkan masalah tekanan perasaan dalam kalangan masyarakat sehingga menyebabkan mereka mulai penat untuk mematuhi SOP. Namun, sejauh mana pemahaman masyarakat dalam pembudayaan norma baharu ini? Adakah kekangan tidak dapat pulang kampung akan memberi kesan emosi kepada orang ramai? Kalau kita tahu apa yang dikongsikan semalam, pastinya membuka mata dan juga ada segelintir daripada kita marah, ada yang setuju, ada yang macam-macam lah sebenarnya pendapat dari mereka, kerana apa yang dilakukan oleh kerajaan ini, inisiatif ini adalah untuk kita sebenarnya. Kalau mungkin tak kena dekat diri kita atau keluarga kita COVID-19 ni, mungkin kita rasa macam benda ni boleh jadi bahan jenaka. Mungkin kalau dah tahu bagaimana dia punya kesan, kita sendiri akan berjaga-jagalah. Betul tu. Ia menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang positif, ada yang negatif dalam kalangan masyarakat. Tetapi hari ini sebenarnya kita nak cari titik tengahnya untuk sama-sama kita redakan anda yang mungkin sedang marah ketika ini ataupun mungkin ada dalam kekeliruan juga, untuk kita bersama-sama dengan dua panel kita untuk kita bincangkan dari sudut psikologi dan juga kaunselingnya dan juga dari sudut SOP-nya itu sendiri. Kita bersama dengan dua orang tetamu yang berada dengan kita di studio ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazal Cik Din selaku pakar psikologi kaunseling daripada UPNM. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan seorang tetamu kita, Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf Perang Saraf yang jauh dari Sabah dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kelihatan. Jauh di Sabah ya, Tuan Hafiz? Ya. Okey. Kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Kita tanya kepada Tuan Hafiz lah dahulu. Apabila pengumuman tentang berkaitan PKP ini mungkin telah pun menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat, sebab sebelum diumumkan semalam ada macam-macam lah yang ditularkan, yang dikongsikan, sama ada mereka buat sendiri andaian SOP itu ataupun sebenarnya dikongsikan. Dan ini apabila berlakunya PKP di negeri Selangor di enam daerah semalam, dia menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Tetapi ada juga yang bertanya-tanya, sebab adakah ianya boleh berkesan SOP Aidilfitri ini? Sebab kalau kita lihat negeri-negeri di dalam Malaysia ini ada berbeza-beza statusnya. Ada negeri yang PKP, ada negeri yang PKPB, ada negeri yang PKPB. Sebab ia mempunyai perintah kawalan yang berbeza. Bagaimana SOP Aidilfitri ini boleh dilihat berkesan, Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wanita hari ini jemput MKN untuk berkongsi sedikit tentang SOP Raya dan sebagainya. Pertamanya, yang detail SOP Raya itu akan diterbitkan oleh MKN di laman web MKN nanti. Tapi pada masa sekarang, apa berdasarkan soalan tersebut, PKP ini dia berbeza ikut kawasan sebab sifat-sifat jangkitan tu. Kita tahu sebab sekarang ni kita tidak boleh buat PKP macam yang tahun 2020, sebab tidak adil untuk disamaratakan kawasan yang kurang jangkitan dengan di kawasan yang mempunyai jangkitan yang tinggi atau lebih serius macam di Selangor. Berdasarkan soalan, walaupun SOP berbeza di kawasan PKP yang berbeza, tetapi persamaannya itu tetap ada, iaitu mengajak masyarakat di luar sana, khususnya penonton wanita hari ini, faham tentang asas rukun SOP itu.
iaitu diulang setiap hari sejak tahun 2020, iaitu pakai pelitup separuh muka, cuci tangan, penjarakan dan imbas kod QR MySejahtera. Dan tahun ini kita minta kalau hari raya tu kat rumah pun kena ada QR code tu supaya boleh share, orang boleh scan kalau ada ziarah, dan juga memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat kontak rapat, pengesanan kontak rapat sekiranya ada kes. Dia kita kena senang macam ni je. Tak kisahlah PKP apa pun, tetapi asas rukun SOP yang saya kata tadi tu, itu yang perlu kita ingat. Yeah. Nampak rapat kita jauhkan. Tak putuskan silaturahim pun, tapi ini semuanya untuk menyelamatkan nyawa. Dan berkesan atau tidak, dia pernah kita kena ada SOP ni semua, sebab dari tahun lepas sampai sekarang kita ada SOP bagai perayaan, dan ada kluster-kluster daripada perayaan, dan kita kena ada SOP ni untuk mengelakkan jangkitan yang lebih besar berlaku tanpa menjejaskan perayaan hari raya akan datang. Okey. Tapi kalau kita melihat juga apa yang Tuan Hafiz kongsikan, setuju sebenarnya, tapi ada dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin tahun lepas mereka dalam PKP juga, tapi mereka serik mungkin tahun ini sekali lagi PKP. Bagaimana sebenarnya kita nak bantu mereka untuk kawal diri? Sebenarnya adalah sebabnya, sebab apa kerajaan adakan PKP tahun ini? Ya, memang tak dapat dinafikan. Pada aspek psikologi kaunseling, kita melihat apa yang berlaku itu adalah satu peristiwa. Okay, apa saja sebenarnya satu peristiwa. Peristiwa yang datang dan pergi. Tetapi yang tak pergi-pergi adalah kita. Okay? Sebelum ni kita dah dilazimkan dengan sambutan. Bila kita kata aja sambutan hari raya, apa dia? Baju baru. Baju baru. Balik kampung. Ziarah menziarahi. Itulah ziarah menziarahi. Hiasan baru. Baru kan. Kita preparation, persediaan untuk perkara-perkara yang baru. Pada hari raya tu apa dia? Daripada pagi kita dah sibuk dah nak memasang juadah-juadah dan sebagainya, letak juadah. Kemudian kita nak pergi ke solat raya, kemudian kita takbir raya, kemudian kita balik, kita nak makan dan kita nak ziarah-ziarah kan? Dengan baju itu dia. Kan? Ada baju 18 helai ya. Oh, Elfiza 18 helai. Saya tak pernah. Oh, dia setiap jam kena tukar. Okey, jadi dalam konteks ni kita dah dilazimkan, Fiza, Fatim, kita dah dilazim dengan keadaan yang macam tu. So masyarakat kita ni memang satu masyarakat daripada aspek psikobudaya, kita memang masyarakat yang suka merayakan, yang meraikan. Kita adalah satu masyarakat yang suka kebersamaan, tu memang satu agenda utama. Kita macam mak ngah, mak ndak, mak ni semua, mak tam dan sebagainya kan. Kita ada satu orang kata apa dia tu, kejelikitan. Dan apabila datangnya institusi keluarga, ikatan kita sangat kuat. Jadi kita dah dilazimkan benda tu. Datang je raya, maka adalah kita punya skrip tu. Kita kata mesti, aku mesti balik. Aku mahu, bila balik aku mahu bersama dengan ibu bapa. Kemudian aku nak, ini skripnya, orang putih kata the must, the should and the ought. Kan? I must be at home, my mom is here, macam-macam kita nak. Itu skrip yang kita dah ada kan. Tiba-tiba, pam, peristiwa yang berlaku tahun lepas, kita tidak boleh ada benda ni semua. Seperti MKN cakap tu kan. Okay. Tahun ni pun sama juga. Okay. Cuma dalam konteks tahun ni, baik pada pandangan saya kan, saya nampak benda yang positif banyak berlaku. Yang banyak yang komen tu hanya merupakan satu pengeluhan perasaan. Pengeluhan perasaan ni bukan satu pengeluhan perasaan yang kekal dan tekal. Okay. Dia hanya merupakan satu aktiviti, dia berlaku pada ketika dia rasa frus, dia luahkan perasaan. Lepas tu dia tak ada dah lah. Benda ni tak ramai. 1-2% saja. Okay. Kemudian bila dia viral, memberi gandaan 10 kali ganda. Jadi lebih kurang dalam 10-20%. Sedangkan 80% yang lain-lain pada saya, orang yang taat, orang yang faham. Kan? Itu satu. Dan lagi satu lagi ialah, apa yang berlaku tahun lepas, kita kurang kemahiran, kita kurang ilmu, ilmu tentang SOP, kita kurang ilmu, kurang kemahiran tentang bagaimana kita nak mengurus diri kita semasa raya dan sebagainya, dan juga pengalaman-pengalaman baru kan, yang agak pelik bagi kita kan, sebab itu kita terperangkap dalam keadaan itu. Pada tahun ini saya yakin insyaAllah keadaan akan jadi lebih baik. Okey, memang implikasi kepada impact kepada emosi itu ada. Orang akan rasa frus dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya tahun ini kerana dia dah ada ilmu, pengalaman dan kemahiran berasaskan kepada tahun lepas. Kita PKP ni daripada, saya ingat lagi, 18 Mac tahun lepas. Ya, betul. Ya, sampai sekarang ni kita dah 14 bulan tau. Jadi psikologinya rakyat
dah faham benda tu kan. Jadi cuma bila kita kata keletihan, kelesuan dan sebagainya, itu hanya persepsi kita. Tapi saya yakin apabila datang kepada situasi yang sebenarnya, rakyat Malaysia dia akan balik kepada mengamalkan sesuatu untuk kepentingan dia. Dia akan menjaga diri dia. InsyaAllah dia akan menjaga diri dia. Dan apabila dia dalam keadaan yang yang baik, dia contohnya lah macam hari ni, saya boleh pakai siap macam ni lagi lah seronok. Rasa orang bila dia di TV je tau. Ada TV je tau. Dekat luar tu kena pakai maskernya lah. Jadi benda ni adalah kesan psikologikal sebenarnya. Kita nak ubah daripada, kalau kita dalam keadaan yang membiarkan diri kita stres, katakanlah okey, kita tak dapat balik, kita layan perasaan marah. Kenapa aku tak dapat balik? Aku sepatutnya ada dekat kampung, aku sepatutnya dapat ni macam-macam. Mesti dah tukar duit raya. Ada tukar duit raya pun dah tukar dah. Semua sekali dah ada dalam tu kan. Tiba-tiba tak berlaku benda tu. Ini berlakunya antara kita punya apa yang kita mahu dengan apa yang kita hadapi. Dia dia real self dengan the ideal self tu. Sesuatu yang kita impikan tak berlaku. Apa yang realitinya sedang berlaku. Jadi macam mana kita nak maksudnya apa ni, nak adjust, nak harmonikan okey apa yang kita mahu tu dengan apa yang kita hadapi. Di sini yang kita kena ada kemahiran, kita kena ada apa dia tu ni, ilmu-ilmu yang baru. Baik. Saya suka apa yang Datuk katakan, kita kena belajar untuk menerima, mengadaptasi, kena ada kemahiran, kena ada ilmu. Ini norma baharu yang kita suka ataupun tidak, kita memang kena akur bahawa inilah yang kita harus adaptasi dalam kehidupan kita mungkin 10 ataupun 20 tahun akan datang. Tapi berbalik kepada apa yang Datuk katakan tadi, mungkin pada peringkat awalnya mereka beranggapan bahawa itu perkara yang baru, kita perlu terima dan akan terima kerana akan ada penambahbaikan. Tapi bila masuk tahun ini juga masih tak boleh rentas negeri, tak dapat bahari raya bersama dengan keluarga dan sebagainya, ada juga dalam kalangan kita ini yang jadi marah. Mereka merasakan bahawa ini tidak adil kepada mereka. Apatah lagi dah membuat pelbagai persiapan sebagainya. Ini berbalik kepada Tuan Hafiz juga. Semalam selepas adanya pengumuman tentang garis panduan terhadap negeri-negeri di negeri yang PKP, PKPB dan PKPP yang mana ada negeri dibolehkan untuk melakukan takbir, ziarah kubur dan sebagainya. Ini menimbulkan pelbagai reaksi, Tuan. Bagaimana macam kita melihat tentang reaksi, pelbagai reaksi dalam kalangan rakyat Malaysia ini? Ada yang bersetuju, ada yang marah, ada yang di tengah-tengah, ada yang menjadikan ini sebagai bahan lawak. Tetapi saya pasti, kami pasti apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan MKN ini pasti untuk mencari satu titik tengah demi kesejahteraan semua pihak itu sendiri, Tuan. Kalau boleh dikongsikan. Pertamanya, reaksi itu bercampur-campur. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Itu biasa. Tetapi ketahuilah bahawa segala keputusan yang dibuat oleh kerajaan ini adalah untuk macam, misalnya kata tadi betul, untuk mengimbangi, mencari titik tengah itu. Tetapi itu bukan tugas yang mudah. Matlamat kita umumkan semalam dan sebagainya itu, matlamat akhirnya adalah hendak menurunkan kes dan juga untuk mengelakkan kluster baru wujud. Kalau kita masih ingat tahun lepas, kita raya semayang raya pun tak boleh. Semayang rumah, baca kutubah muka rumah. Tapi masa itu kita lockdown. Kemudian kita ada PKP 2.0 dan sekarang 3.0 katanya. Tapi kita perlu ingat perubahan pengurusan dalam pengurusan pandemik ini, kita telah melalui satu evolusi, iaitu instead of kita tutup total lockdown negeri, kita pilih daerah dulu supaya ada yang boleh menikmati kehidupan separa biasa, kalau boleh saya kata itu, dan juga ada yang kita kena kual. Selalunya sekali lagi saya ingin menekankan bahawa keputusan diambil ini adalah berdasarkan pelbagai faktor termasuk kemampuan kesihatan awam. Saya nak share satu benda. Mungkin ada yang dah tengok pengumuman oleh Menteri Mosti yang sekarang kita ni, sebelum jadi kluster baru, kita dah ambil tindakan. Berdasarkan kita ada satu sistem menggunakan teknologi dan juga artificial intelligence yang dikenali sebagai HIDE, iaitu Hotspots Identification for Dynamic Engagement. Pendekatan baru kita adalah kenal pasti melalui data MySejahtera itu. Sebab itu kita selalu tekankan yang MySejahtera ini adalah penting supaya kita dapat kesan kluster sebelum jadi. Ini pendekatan baru, dan apa pun masyarakat kena terima bahawa perubahan PKP ke PKPD ke ni,
ini bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Betul. Berdekatan itu. Baru-baru ini di New York. Mm-mm. Kalau kita dapat cek balik open source kat internet banyak, Datuk Bandar dia baru sebut buka balik pengangkutan awam, sukan full penonton, wayang di sana, dia akan naik turun. Bila ada kes naik lagi, dia akan tutup balik. Bila akan dari turun sikit, baru kita buka balik. Keywordnya adalah mencari keseimbangan between apa ni, kehidupan dan nyawa. Itu yang kita kena pentingkan. Raya kita masih boleh enjoy, tetapi dengan cara baru, dan tidak kita tak nak sedih di kemudian hari disebabkan raya kita kehilangan orang yang kita sayang. Setuju. Betul tu. Kita mencari keseimbangan di sini antara nyawa dan juga kehidupan. Dan seperti apa yang Datuk katakan tadi, kita kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang sebelum kita nak marah ataupun mengeluarkan sebarang komen dan sebagainya, kita bukan hanya lihat apa yang berlaku di depan kita, kiri dan juga kanan, tapi kita kena melihat 360 darjah apa yang berlaku bukan saja di Malaysia, tapi peningkatan kes yang turut berlaku di peringkat global sehingga ke hari ini. Dan kita dah dengar Tuan Nafis kongsikan dan juga Prof sendiri. Sekarang ni kita nak bawa perhatian penonton untuk kita dengarkan apa kata orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Saya perlu patuhi SOP lah, macam SOP dah tetapkan 15 orang satu rumah kan. So insyaAllah hari ini saya duduk rumah je lah. Memang kalau balik pun balik rumah mak yang dekat je lah. Macam mana, memang kita kena ikut, tapi that's the new norm. Kita kena be comfortable dengan SOP. Kita kena ikut supaya untuk the break the COVID chain. Dekat rumah saya nanti ada scan QR code semua, gunakan hand sanitizer, menjaga SOP, jarakan sosial. So dalam rumah mesti ada mungkin ada limit yang berapa orang boleh masuk. Salah satu dia pergi, kita orang akan letak hand sanitizer dekat rumah. So siapa-siapa yang nak masuk kena sanitize semua tangan dia. Lepas tu, satu lagi maybe kita orang akan just invite family-family yang terdekat saja. So yang duduk dekat-dekat. So untuk kawan-kawan yang jauh, maybe tak galakkan sangat, kita buat video call ke biar boleh sama-sama hubung. Rata yang mulai sedar yang mana kita perlu ada penjagaan kesihatan, penjarakan fizikal, sanitasi tangan dan sebagainya. Okey, itu okey. Tapi ada juga dari segi emosinya yang mungkin tak dapat dikawal. Bagi Prof sendiri kan, bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kepada bukan kita sendiri sahaja, ramai daripada kalangan kita yang lagi teruk lagi berapa lama, macam Fiza kongsikan dah setahun lebih tak jumpa keluarga. Tapi bagaimana untuk kita mencari sinar baru, norma baru untuk kita adakan kemeriahan hari raya kali ini? Dalam konteks yang macam ni kan, ni macam saya kata tadilah, apa sebenarnya yang berlaku ni adalah peristiwa kan. Peristiwa ada dua. Satu dia datang, kena lagi satu lagi kita yang membuat, mencipta peristiwa tersebut. Jadi dalam konteks ni banyak komen-komen daripada kita punya apa dia, penonton tadi tu, dan juga beberapa orang yang terkenal tu. Dia saya nampak bagus. Dia sendiri mencipta benda tu. Dia tahu kan bahawa katakanlah okay, sekarang ni kita beraya. Alhamdulillah tahun ni saya nampak lebih baik daripada tahun lepas. Tahun lepas tak boleh. Saya sendiri yang pegang kayu khutbah tu, baca dekat anak saya dan isteri saya. Tapi tahun ni alhamdulillah kita boleh semayang raya. Okay, dan semayang raya tu lebih kurang macam semayang Jumaat tu lah. Mana dia kalau dekat saya Putrajaya tu, surah Al-Manar tu perisi 14, dulu kosong. Tahun ni insyaAllah 500 orang boleh masuk, mengikut pada saiz dia. Itu satu benda yang alhamdulillah. Dan kita boleh takbir, okay, dan kita boleh ziarah. Tetapi limit dia ada, lebih kurang dalam 20 orang kan. Jadi dalam konteks yang macam tu, ini yang kita bagaimana kita nak cipta, Fatin, Fiza, macam mana kita nak create suasana yang kita ada dengan kapasiti yang kita ada, dengan ruang yang ada dan kebolehan yang kita ada. Boleh tu maksudnya kita boleh buat tu, kita boleh buat ni kan, gunakan yang boleh tu, kebolehan yang diberi oleh MKN dan sebagainya kan. Jadi instead of kita nak macam-macam, nak duduk dekat kampung dan sebagainya, tapi kita terdapat balik, apa salahnya kita boleh wujudkan suasana itu sebenarnya di depan mata kita di mana kita berada. Itu nombor satu. Baik, yang keduanya, dengan sistem perhubungan yang sangat canggih pada hari ini kan, kita boleh nampak anak saya ada dekat London, seolah-olah macam hari-hari dia ada dekat dengan saya. Video call.
benda macam ni. Nak tidur pun papa-papa. Mm-hmm. Besok bangun pagi pun dia pun sama papa-papa. Bermakna kita sentiasa ada kan. Mm-hmm. Ha, itu hanya sesuatu yang sama ada wujud ataupun tidak wujud. Tapi kalau kita tengok depan skrin tu, mm-hmm, nampak macam dia wujud je lah. Yeah. Kan? Ha, so benda-benda yang macam ni lah. Ibu bapa ada dekat rumah dan sebagainya kan. Mm-hmm. Kita ada. Mungkin ni orang kata belanja raya tu untuk balik kampung katakanlah adalah 2-300 kita. Instead of 2-300 tu beli barang-barang. Sekarang-sekarang ni ada macam-macam kan. Mm-hmm. Ha? Call saja sini minta rendang mak limah ke kan. Ha? Ketupat mak jah dan sebagainya. Call Zoom terus hantar. Yeah. Kan? Ha? Fatin ada jual apa? Ni Fiza. Kuih tat ke kan? Special punya tat ke kan? Fatin detat kan? Ha? Contact je Fatin. Hantar dekat mak saya Fatin. Mak pun tengok bestnya Fatin. Bestnya Fiza punya ni kan? Ha, dia pun happy kan? Bermakna macam mana kita nak mencipta benda tu. Mm-hmm. Benda tu sebenarnya ada dalam genggaman kita. Mm-hmm. Kan? Jadi jangan risau, jangan resah, gelisah. Benda ni semua datang dan pergi. Tetapi alhamdulillah kita syukur tahun ini jauh lebih baik daripada tahun lepas. Betul. Kan? Mm-hmm. Saya teringat lagi rakan penerbit saya, Mamat Ros. Dia kata, dalam sejarah aku, 2 tahun 2020 aku jadi imam semayang. Untuk anak-anak. Dan kalau kita lihat dari segi kebaikannya pula, secara tak langsung dia mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Yes, kalau mungkin memang sebelum ni tak berkesempatan nak bersama-sama dengan anak isteri atau kegangan kerja dan sebagainya, ia boleh menjadi satu penambahbaikan dalam hubungan kita. Tetapi Datuk, ini kalau cakap tentang emosi itu tadi, ada juga dalam kalangan kita ni yang mungkin ibu bapanya di kampung, seorang diri, mereka ni seorang diri kat sini, tak ada ahli keluarga dan sebagainya. Itu yang juga kita harus tolong untuk menjaga emosi mereka ini, bertanya khabar, mencipta. Orang macam mereka ni, sebab tu saya kata tadi kan, dia kena sedar diri dia, siapa dia. Kalau dia sebatang kara dekat sini, okay, di sinilah dia kena ada ilmu dan kemahiran untuk nak mencipta sesuatu. Kalau dia duduk seorang diri, sebatang kara dekat rumah tu, bermakna jadi kalau sebatang kara tu sesuatu yang jangan duka lara, yang meriah lah kan. Dia boleh cipta sendiri. Bagi saya, jaranglah ada orang yang sebatang kara, tetapi dia ada kemahiran untuk nak ni join. Dia akan orang sekeliling pun kena main peranan lah. Sekeliling kan main peranan dan sebagainya. So dalam konteks ini, saya yakin persatuan penduduk ada, persatuan kejiranan ada, AJK kebajikan di setiap surau pun ada. Segan nak raya dengan persatuan penduduk. Mereka tahu kan, siapa yang apa itu ada masalah-masalah tertentu. Jadi dengan keadaan inilah maka akan wujud. Ya, betul. Tak dapat bayangkan. Kita kena, maksudnya kita kena tanya khabar lah kan. Janganlah kita biarkan kalau kita tahu macam ada jiran kita seorang, kawan-kawan kita seorang, kita tanya khabar. Kalau kita boleh meraihkannya bersama dengan mereka, kita raihkan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Tuan Hafiz, kita nak tanya juga, kenapa sebenarnya apabila daripada tahun 2020 sampailah ke tahun ini, bukanlah satu tempoh yang singkat, dalam tempoh 14 bulan ini, kenapa masih lagi sukar untuk kita menggalakkan ataupun kita nak mengajak orang ramai ini untuk mengikuti ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan? Bukan semua tak patuh, tetapi masih ada lagi segelintir yang kadang-kadang susah sangat nak terima dan nak patuh SOP ini. Tuan Hafiz. Okey, secara mudahnya macam inilah. Katakanlah seseorang itu umur 30 tahun. 28 tahun dia biasa rapat, makan duduk dekat, jaga yang biasa, tiba-tiba kita nak suruh dia berubah tu memang ambil masa sedikit. Tetapi yang pentingnya adalah kerjasama semua, yang kita semua faham, kena faham yang kita ni bukan dalam keadaan biasa. Kita masih belum menang. Kita masih berperang. Berperang dengan musuh yang kita tidak nampak. Walaupun ada ialah kata fatigue lah, lesu dan sebagainya itu betul. Tetapi peranan masyarakat, peranan media seperti yang dimainkan oleh wanita hari ini ni, kita gunakan. Kita gunakan media sosial dan sebagainya untuk terus menerus tanpa henti promote dan juga bawakan berita positif ataupun cerita yang baik-baik tentang apa kita boleh buat dalam tempoh PKP ini, khususnya waktu hari raya. Lagi satu, kita ialah semua orang pun tahu lah kan, kita kena faham SOP itu yang pertamanya. Faham basic rukun tadi saya dah cerita. Ada juga yang sifat manusia yang tidak mahu berubah. Dia hanya berubah bila nampak polis ataupun agensi keselamatan yang meronda tu takut kena kompaun. Tetapi
ayuhlah kita masyarakat semua, tak payah, tak payah perlu tunggu kerajaan, tak perlu tunggu agensi keselamatan. Kita sendiri bawa perubahan. Ingat keluarga kita, ingat kawan-kawan kita, jiran kita dan sebagainya, sebab apa yang dia buat ni bukan untuk kerajaan pun. Dia untuk kita semua, untuk selamatkan nyawa. Sebab kalau tak nak percaya pun apa kerajaan kata, boleh buka open source, tengok dekat apa jadi dekat India selepas dibuka hampir semua, walaupun harian kes harian ketika itu dalam sekitar 11,000. Tengok apa jadi sekarang. Ayat dibakar tepi jalan saja. Kita tak nak benda-benda tu semua jadi dekat Malaysia. Dan hari raya ni saya mengajak jugalah kita, khususnya orang-orang Melayu kita, kalau ada saudara mara kita, adik-beradik yang datang raya, tak nak salam dan sebagainya, atau duduk rumah kita dia pakai mask, janganlah kita pandang lain kat dia. Dia buat situ sebab dia sayang kita. Dia tak nak kita terjangkit atau terdedah mana-mana. Ada ruang pun jangkitan yang berlaku di rumah kita. Dan yang pastinya kita tak nak hari ni mungkin kita boleh beraya online. Tapi tahun depan kalau mungkin online lagi, tiba-tiba orang yang nak di online pun tak ada dah. Kita kena ingat yang itu. Sebab semua yang dia buat untuk selamatkan nyawa, untuk kesejahteraan kita manusia sejagat satu dunia. Betul. Tapi Tuan Hafiz, kan macam mindset masyarakat kita yang melihat kepada pihak berkuasa dan juga polis baru takut untuk menjaga SOP dan sebagainya. Mindset ini sama juga macam kita tahu sekarang ini dah ada vaksin. Jadi segalanya diletakkan kepada vaksin itu dan cuba-cuba untuk melanggar SOP kerana bergantung kepada vaksin. Pendapat Tuan Hafiz sendiri? Okey, pertamanya kita kena faham vaksin ini bukanlah ubat penyembuh segalanya. Tetapi jangan tak nak terdaftar vaksin pula. Vaksin ini mengurangkan risiko. Kalau dijangkiti semula, kita akan lebih apa, kurang efeknya. Para penonton boleh buat tengok sendiri di internet bagaimana proses vaksinasi di Amerika Syarikat, United Kingdom. Walaupun kes ada, tetapi yang angkanya semakin menurun. Dan itunya sedang dibuat oleh kerajaan. Dan saya ingin ambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada hero-hero Malaysia lah yang daftar AstraZeneca hari itu. Sekejap, kurang 2 jam dah habis dah pendaftaran tu, dan sekarang dah mula ambil vaksin. Sebab mereka ini bersedia untuk negara ambil vaksin, dan sebab mereka ada pemikiran, ada mentaliti yang dengan buat penularan COVID-19 diminimalkan. Nak kata terus tak boleh. Yang belum tu, ayuh kita jadi. Kita vaksin. Bapak kita dah. Baik. Biasa raya tu, kempenkan vaksin. Okey, baiklah. Mungkin di penghujung perbincangan kita ini, Datuk boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita apa yang nak kita sampaikan. Bagaimana untuk kita belajar mendidik diri kita, menerima arahan, dan janganlah kita merasa tertekan terhadap arahan yang diterima ini. Dan bagaimana kalau kita mengikut apa yang telah pun ditetapkan hari ini untuk satu sinar yang lebih bahagia, lebih bagus di masa akan datang, insyaAllah. Okey, ni pertama sekali kalau kita dengar daripada Cik Hafiz kan, sebab dia orang MKN, orang MKN dia cakap macam tu kan, dia apa tu, diverse, besar besaran kan. Jadi dia cuba nak menyampaikan kepada masyarakat umum, tetapi dalam masyarakat umum tu macam saya kata tadi, ada 1-2% yang kita kena layan. Bukan layan orang kata biasa-biasa, layan tahap dewa. Kena go into detail, nak jaga, nak kena belai supaya apa saja yang kita buat ni adalah sesuatu benda. Dan saya rasa you all punya peranan dan WHI dan sebagainya, TV3 banyak menyentuh kepada this one 1-2% ni. Macam hari ni ni kan, sebenarnya you lebih fokus kepada masyarakat tu yang 80%, alhamdulillah. Dia very good dan sebagainya. Jadi kepada 1-2% ni, pada pada saya, okay, you bebas untuk nak meluahkan perasaan you. You bebas untuk nak menyatakan apa saja dan memberi reaksi sama ada positif ataupun negatif. Okay? Jadi kalau you bagi reaksi yang positif, alhamdulillah. Tapi kebanyakan you ni suka memberi ni apa, reaksi-reaksi yang negatif. Sebenarnya hak you untuk nak beri bagus sebenarnya, supaya you rasa lega dan sebagainya. Tapi you kena ingat, apabila you beri sesuatu tanpa ada maklumat-maklumat yang betul dan sebagainya, jadi akan memberi menjadi sesuatu pula yang akan merosakkan majoriti yang 98% yang lain. Kan, macam hari ni kita tengok tentang vaksin dan sebagainya.
Tiga hari lepas saya dah dapat second dose. Sekarang ni saya dah dapat sijil untuk bebas. Kan? Sebenarnya alhamdulillah, saya kalau ada kesempatan nak merayu supaya ni hari ni lebih kurang dekat 10 juta, baru 10 juta. Rakyat kita 30 juta. Kalau dapat dalam masa lepas raya ni 20 juta mendaftar untuk dapatkan. Because ni apa dia tu dia punya, kita pun tak tahu sama ada vaksin yang kita dapat tu berkesan tak berkesan. Tapi pada saya, walaupun saya pakar psikologi dan sebagainya, secara psikologi saya rasa lebih tenteram dan lebih stabil. Alhamdulillah. Ha, sebab apa? Sebab kita rasa kita dah ada, bukan kita rasa selamat, tidak. Sebab apa? Kita rasa kita dah jadi masuk dalam, dia kata herd community tu kan. Ha, kita dah masuk dalam tu, bila ramai ada, barulah kita boleh bentuk herd community tu untuk melindungi ahli keluarga kita, rakan-rakan dan juga ahli community kita. Okey. Jadi kalau ramai kita dapat buat sehingga tahun depan, tahun depan kita dapat raya barangkali. InsyaAllah. Balik kepada normal sikit lah. Okey, baiklah. Tuan Hafiz, sedikit pesanan ringkas daripada Tuan Hafiz. Selamat Hari Raya. Bila beraya, ingat SOP. Pada yang patut SOP, jangan kita pandang dia lain macam walaupun untuk Hari Raya, sebab itu menyelamatkan nyawa. Dan bila berbincang, jumpa saudara mara tu, saya ulang lagi sekali, daftarlah vaksin tu. Online je, senang. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, saja. InsyaAllah. Saya ingatkan Tuan Hafiz nak berpantun tadi. Saya pun ingatkan dia punya alur bahasa tadi tu macam nak sampaikan pantun. Nak prepare juga. Nak balas. Kita guru aja. Terima kasih. Kita ucapkan, Fatih. Kepada Profesor Dr. Dr. Muhammad Fazil Cik Din bersama dengan kami hari ini. Dan juga Tuan Hafiz Abdul Rahim atas perkongsian dan juga orang kata bagi kesedaran kepada masyarakat kita. Sama-sama sebenarnya kita ingatkan diri kita dan juga masyarakat. Kalau kita bercakap ni bukan kita nak ingatkan kepada penonton sahaja, tapi kita sama-sama ingatkan diri kita yang berada di studio ini juga untuk sama-sama kita mengikuti dan juga mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, dan kita belajar untuk berhari raya dalam norma baharu ini. Walaupun jauh di mata, tak bermaksud jauh di hati. Kita tetap tanya khabar insan-insan di sekeliling kita, ahli keluarga kita. Jangan kita abaikan mereka. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Bye.